Halo people, what's up guys? Balik lagi sama gue Dharma di sini di Kids Area Project. Oke guys, hari ini kita bakal review akun viewers ya. Dia ada di server Brown 232 dan dia VIP 1 guys. CP-nya masih 1,7 juta. Dan kita bakal coba review ya guys ya. Untuk akunnya. Oke. Kita mulai dari Z Crystal seperti biasa. Z Crystal-nya perlu di-upgrade 1 level lagi. Biar level 8. Kalau udah level 8 cukup ya, paling tinggal gacha Z Crystal Limited aja. Oke. Udah cek, Z Crystal Limited itu bagus guys. Dia nggak tahu gue kenapa nggak gacha Z Crystal Limited. Oke, kita coba langsung cek lagi untuk yang lainnya guys. Lalu item box, ini bisa digacha-gachain kembali. Terus Jiraichi, Shadow Kill nggak usah dinaikin ya. Kalau misalnya warna biru nggak usah dinaikin guys. War Spirit, Guardian ada satu yang bagus. White Red-nya jangan nggak usah dinaikin. Kenapa dinaikin ke 60? War Spirit, Rubicon. Seer-nya dia lagi nabung ya. Mungkin nanti bakal ditaikin Seer-nya sama dia. Hell Item baru 2 yang gila, buang-buang itu guys. Buang-buang Godstone. Nggak persentase di breakdown ya. Gila ya. Gila. Ini kalau dijadiin satu, bisa jadi satu health item persentase guys. Salah banget ya guys ya. Salah banget. Soalnya ini nggak persentase guys, dia breakdown aja. Buang-buang itu ya, buang-buang Godstone. Padahal nyari Godstone 5 aja udah susahnya kayak apaan tau guys. Ini dia langsung buat beginian. Oke, kita terus bertukar cita untuk Godstone 5 Godstone dia guys. Oke. Ini untuk health itemnya masih perlu banyak banget digacha lagi. Ini normal, set crystal normal, health item. Oke guys. Sekarang kita langsung cek Pokédex-nya. Dia bermain full team dragon, outputnya terlalu banyak ya. Gua saranin sih kalau udah misalnya Mega Man Mewtwo, gak usah main Jiraichi. Itu saran gua. Kalau bisa ya Jiraichi-nya diganti Pokemon Universal aja biar nggak jomplang banget guys. Pakai apa ya? Marcedo pun nggak masalah, Hoppa pun nggak masalah guys. Gue saranin sih Jiraichi-nya diganti aja ya. Oke. Terus sisanya bagus. CP-nya 1,4, masih neturnya udah bagus. Skill-nya, charm-nya, TM-nya White Rat. Gak ada lagi sih guys yang bagus ya. Udah White Rat pun nggak apa-apa ya. Gak ada lagi yang bagus soalnya. Untuk health item udah bener perlu dicari lagi ya. Health item dia pakai Electrizer. Pakai What In Chest pun gak apa-apa guys. Pakai What In Chest gak apa-apa ya. What In Chest gak apa-apa untuk Mewtwo ya. Ini Dragon Tiles. Harusnya Dragon Tiles ya. Pakai Dragon Scale. Kemarin kan ada event Dragon Scale guys. Dragon Scale Dragon Fang loh. Kenapa bisa nggak punya sama sekali ya Dragon Fang? Ini Dragon Fang, tuh kan, aduh ngaco nih guys. Ngaco ya. Kalau bisa nih, si Garchomp pakai Dragon Fang, dan ya udah ini pakai Legend Talisnya kasih ke orang lain ya. Mungkin kayak gitu. Extreme Trainingnya pasti belum terlalu maksimal banget ya guys. CP-nya masih agak kecil. Extreme Trainingnya perlu dipush banget lagi. Kalian bisa lihat, no kan? Perlu banget dipus lagi. Beli aja dikit-dikit dari event pun nggak masalah ya. Di event dia beli kan. Ini harusnya udah pernah mainin ya. Nah ini beli nih. Ini kenapa nggak dibeli ya guys ya. Beli ini aja 40. Kumpulin dikit-dikit. Ini penting banget ya. Penting banget. SM Training tuh penting banget. Buat naikin CP. Oke guys. Itu udah kita saranin. Beberapa saran. CP paling pertamanya 1,8. Kalau extreme trainingnya dia maksimal, pasti maksimal. Atau Pokemon-nya Jiraichi-nya di rebirth aja, ganti yang lain. Ganti apa ya? Ya kalau nggak Hoppa sih itulah si siapa Marcedo pun nggak masalah ya. Ya universal aja. Oke, kita langsung aja cek test drive gym akun dia. Ya. Perbedaannya sih sedikit sama akun pertama. Apa yang ranking 1? Ininya belum 12, ini belum 12, ini belum 12. Perlu banget di itu banget ya guys ya. Di apa tuh namanya? Ditangkap-tangkap lagi Pokemon-Pokemon biasanya itu.
SSR-nya biar bintang 12 semuanya dulu sih sebenarnya. Dan kalau bisa jangan pakai Jirachi guys, kebanyakan ini, serius kebanyakan. Aduh, Mewtwo-nya ditaruh di itu lagi, di terakhir lagi. Salah line up deh ini. Ini gua atak-atik lah. Ini tuh nggak cocok guys, kebanyakan Pokemon output tuh nggak cocok ya. Jirachi-nya bener-bener nggak bakal berguna cok. Lebih bagus ke itu ya, kita kasih universal satu. Buset, kalau damage Mewtwo nya cok. Kalau ada sim training sih paling nih. Makanya sim training bener-bener butuh banget ya guys ya. Harus beli terus tuh cok. Di awal-awal tuh kalau sim training udah keluar, kalian harus bener-bener ngepus sim training guys. Kalau nggak ngepus, kalian bisa ketinggalan jauh banget ya. Ya ini bener-bener ketinggalan jauh banget. Di sim trainingnya doang sih ini pasti. Kok nggak ulti sih? Gila. Kalau CP di Mewtwo-nya ya, Extreme Training-nya kayaknya dia belum full. Ini bener-bener butuh naikin Extreme Training, health item, perlu dirapin lagi. Jangan kayak gini guys mainnya ya. Jangan pernah persentase di breakdown. Kalau emang itu ya udah tumbalin aja guys, 6 health item biasa dijadiin satu health item, persentase itu udah bagus banget guys. Pokoknya mainnya kayak gitu, fokus di Extreme Training biar CP kalian naikin drastis. Pokoknya itu aja ya saran untuk ini. Terus Jirachi-nya diganti aja, terlalu banyak Pokemon output itu dapat Dragon, jadi kurang terlalu worth it. Ketika Pokemon statnya mati udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, please sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video. Goodbye.